Halo bikers semuanya, balik lagi sama saya Iksan di channel Gearsecond Speedometer. Dan dalam video kali ini saya mau ngasih tahu sebenarnya di sini kami senang banget. Kenapa? Karena speedometer hasil karya Gearsecond ternyata dibuat vlog oleh Mas Jody Motovlog HD. Nah, makasih sebelumnya untuk Mas Jody udah dipromoin, sangat membantu sekali untuk UKM-UKM kecil seperti kami ini. Nah, untuk seperti apa videonya kita lihat nih ya. Nah, ini saya udah masuk di channelnya Mas Jody, Jody Motovlog HD. Bagi yang belum subscribe bisa di subscribe dulu ya. Di sini saya sudah subscribe nih. Mas Jody itu ngupload video yang judulnya Lift Modifikasi Ninja 250 FIWE. Nah, terus di thumbnailnya ada tulisan nih, modifikasi seharga motornya. Kita lihat ya. Nah, jadi ini vlognya Mas Jody. Nah, di sini mulai nih, ada produknya Gearsecond nih. Saya post dulu nih, kan kelihatan nih sebelah sini. Speedometernya hasil karya dari Gearsecond Speedometer. Makasih Mas Jody udah dipromoin, padahal kami nggak endorse gitu ya, nggak bayar, tapi udah sukarela dipromoin sama Mas Jody. Wah, ini part-part modifikasinya mantep-mantep nih, mahal-mahal. Shocknya bisa seharga motor ini. Nah, ini semakin jelas lagi kalau speedometernya itu buatan Gearsecond Speedometer. Kalau kita perhatiin ini di menit yang ke-48 detik, belum masuk 1 menit, ada speedometer Gearsecond Speedometer di dekat angka 0 ini ada logonya. Makasih Mas Jody udah dipromoin tuh. Sambil jalan nanti gue akan kasih tahu modifikasi apa aja yang udah gue modif di Nemo. Nemo ini adalah. Nah, jadi nama motornya Mas Jody itu yang Kawasaki Ninja ini adalah Nemo. Di video kali ini dia mau ngeliatin apa aja sih yang dimodifikasi di motornya, termasuk nanti salah satunya adalah produk kami. Adalah Ninja 2,5 FI tahun 2018. Iya, 2018 apa 17 gitu. Ya, pokoknya gitu deh. Jadi mungkin start dari depan dulu di bagian. Wih, dari pertama aja udah kelihatan nih speedometernya kita pas dikendarai. Bagian area kaki-kaki depan itu gua udah pasang namanya fork slider, sama di belakang ada axle slider. Iya, sama di bagian belakang untuk Ninja yang ABS, tipe ABS karena beda ya. Yang ABS sama non ABS gua udah ganti. Apalagi ban. Ban itu depan belakang gue pakai Michelin, jadi sebenarnya itu gue udah ganti pakai ban Michelin. Harus dengar ban itu kalau itu dulu karena velg kayaknya enggak deh, soalnya gue mikir kayak 2,5 velg kayak terlalu overkill gitu. Nah, ini bentar lagi Mas Jody mau kasih tahu nih kalau speedometernya dia itu di custom di Gearsecond Speedometer. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu saat gue ganti terus lanjut ke area instrumen ini dashboardnya. Untuk speedometer sebenarnya ini gue ganti custom, kalian bisa lihat di situ ada tulisan HD-nya. Iya, ini style yang gue pakai. Jadi ini custom speedometer, pesennya itu di 7 gear itu. Hasilnya bagus, karya anak bangsa, anak Jogja kalau nggak salah. Jadi gua ganti sama speedometernya juga sekalian. Terus udah gitu area sini stang kiri gua pakein grip. Nah, jadi itu di sekitar menit ketiga dari video list modifikasinya Nemo itu Mas Jody promoin produknya kita. Nah, jadi di sini udah 127 ribuan juga yang nonton. Makasih banget Mas Jody udah di
promoin gitu ya secara gratis, sangat membantu banget buat kami. Teman-teman yang belum subscribe Mas Jody Motovlog HD, silahkan di subscribe. Videonya jangan lupa untuk di like juga, saya juga udah like. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk video kali ini. Semoga subscriber Mas Jody terus nambah naik, nanti bisa bentar lagi 1 juta subscriber gitu. Semoga semakin sukses juga. Saya Iksan, undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.